Selamat siang, selamat bergabung di channel YouTube-nya Gareng Motor. Tetap di seputaran jual beli motor bekas. Nah, tidak saya lupa, saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa saya ucapin buat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga di kesempatan siang hari ini bisa menyimak video saya, tentunya tetap di seputaran jual beli motor bekas. Nah, untuk di siang hari ini kita akan mereview beberapa unit motor yang selama ini untuk carinya aja sulit ya. Ini tentunya di dua tak ya, yang sekarang ini akan masuk undang-undang, yaitu cek emisi ya. Kalau misalkan apa namanya, banyak asapnya itu nggak bisa masuk di perkotaan. Kali ini kita sudah mersiapkan yaitu Ninja RR Ul, dan itu ada Suzuki Satria 2 tak 6 speed ya, sudah pakai kopling, ada 2 RE King tahun 2004. Nah, oke, buat teman-teman, biar tidak lama-lama kita deketin atau kita panasin dulu ya. Kita mendekat ke yang Satria. Nah, Satrianya ini sebenarnya tidak bagus, tetapi masih utuh ya. Masih utuh. Aduh, tak muni rek. Nah, ini Satrianya 2 tak ya. Untuk motornya siap pakai. Mesinnya halus, bro. Mesinnya halus. Bahkan ban-bannya juga bagus semua ya. Nah, Suzuki Satria tahun 2001, kalau nggak tahun 2000 ini ya, motornya tinggal pakai. Nah, ini platnya P situ Bondo, cuma telat pajak aja ya. Nanti misalkan minta hidup ya, kita hidupin. Peh, panas rek. Tapi ya nggak apa-apa ya. Mulai tadi nih mau saya review mulai tadi, karena kan ada tamu, jadi reviewnya pas jam setengah 12. Ini ada Ninja RR Ul ya, platnya W, tahunnya 2010, tembus faktur ini. Kita cek untuk mesinnya dulu ya. Nah, ini Ninja RR Ul-nya, mesinnya kita panasin ya. Kalau misalkan ada yang tanya, mesinnya belum dibongkar. Kalau mesinnya insya Allah sudah dibongkar, mas. Nah, itu ya. Untuk motor ini ya, sebagian ada repaint di bagian fairing sama selebor. Itu ada, saya sendiri yang repaint kemarin ya. Soalnya dapatnya itu bulak-bulak. Kalau yang di tangki itu original. Nah, ini RR Ul tahun 2010, platnya W, Sidoarjo, lengkap hidup. Untuk ini minusnya ada di bagian sekernya, bunyi ya dikit tapi gitu. Nah, pas gasnya kembali bunyi pistonnya, bunyi sedikit. Nah, ini tapi motornya bersih, sudah gaul ya. Ini RR Ul tahun 2010. Nah, dan kali ini ada yaitu Yamaha RS King tahun 2004 yang sudah kita bagusin ya semaksimal mungkin. Mungkin ada yang tanya, pelengnya kok hitam? Ini pelengnya aslinya putih ya, cuma saya sepet ulang warna hitam dop ya, untuk ruji-rujinya kita perbarui biar kelihatan baru. Untuk stripping ori, bro. Stripping ori. Spionnya ini punyanya Beat, yang aslinya belum saya pasang ya. Ini stripping-stripping ori. Untuk cat-catnya ini mulus juga ini. Ini saya ngambil tangan pertama.
tembus faktur. KTP juga ada, cuma nggak tak bawa KTP-nya. Kita cek mesinnya. Ini suaranya masih ada, apa namanya, suara nyuling ya, knalpotnya. Oh, mati rek. Aduh, ini 2004, pajaknya bulan 10. Suaranya lebih unggul ya, teng 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 sebelah lebih unggul. Ini bloknya masih catnya original ya, tipe 3KA135. Ini juga original ya. Ini saya kasih silikon karena nyucinya itu saya mulai ke dalam sampai keluar ya. Ini juga original bro. Sebagian ada yang saya repaint ini bagian ini karena kelihatan kotor, jadi saya bersihkan ya. Ini yang 2004, terus platnya plat Jember. Untuk harga bentar lagi kita buka harga. Untuk yang ini platnya Lumajang. Ini platnya Lumajang ya. Nah, ini yang plat Lumajang. Sama 2004-nya. Ini. Masing-masing motor sudah kita video ya. Sudah kita video. Yang namanya motor tahun 2004 ya. Untuk plus minusnya ya tetap ada lah dikit-dikit. Tapi kalau kita ngasih yang sempurna ya harganya tetap lebih mahal. Soalnya sekarang itu dua tak lagi digoreng ya. Jadi harganya itu nggak karu-karuan. Jadi kita jual yang masuk-masuk akal aja. Kalau nggak masuk akal nggak kita jual dan nggak kita beli. Nah, untuk kali ini ya, untuk surat menyuratnya tentunya kita sudah bilang. Untuk yang 2004 ini lengkap hidup, pajaknya baru bulan 4, platnya juga baru ya. Ini harganya kita buka di 28.500. Ya, ini 28.500. Dan untuk yang plat Jember ini ya, ini juga kita buka harga di 28.500 sama. Jadi dua unit ini harganya sama, 28.500-an. Monggo yang minat langsung ambil aja, atau nomor HP ada di atas itu. Nah ya, itu nomor HP saya. Kalau motor gak usah khawatir, kalau tanya oversize datang aja ke sini, bongkar sendiri. Kalau saya gak pernah bongkar mesin karena saya sudah terasa powernya di motor ini, sudah terasa gimana borong ori sama gak ori ya. Jadi motor ini sama harganya cukup di 28.500. Nah, untuk yang RR Ul ini ya, telat pajak satu kali, pajaknya bulan 2 telatnya ini. Untuk yang RR Ul ini harganya cukup di 24 juta. 24 juta platnya W Sidoarjo, harga 24. Kalau nggak tahu 24, 4 likur. Nah, untuk yang ini ya. Untuk yang Satria, ini kita jual harga di 8.500. Nah, untuk yang Satria ini kita jual harga di 8.500. Nah, oke. Okay. Sudah saya video ya satu-satu biar teman-teman itu bisa menyimak video-video saya. Beh, hawanya pewanas lu. Hawanya itu pewanas rentang-rentang kayak gini, bro, demi mencari sesuap nasi. Nah, oke, okay. Cukup sampai di sini ya vlog kesempatan siang hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.